Expecto Patronum. What's up YouTube, welcome back to my channel. Pada video kali ini, yang kalian udah tahu judulnya, gue bakal nunjukin collection apa aja yang gue punya dari Harry Potter. Jadi stay tune, oke? Sebelumnya gue mau ngucapin makasih udah ngeklik video kali ini. Dan pastiin kalian buat subscribe tombol di bawah. Dan jangan lupa like dan komen. BTW gue suka Harry Potter itu dari gue kecil, dari tahun 2000 berapa gitu, dan gue punya beberapa staffnya dari typo. Tambahnya dari benda yang pertama, gue punya beberapa seri novelnya di sini, tapi udah banyak hilang-hilangan. Ini yang kedua, Chamber of Secrets. Yang ketiga, Prisoner of Azkaban novelnya. Yang keempat, Goblet of Fire. Yang kelima, Order of Phoenix. Dan ini ketujuh yang paling bagus, Deathly Hallows. Dan gue setiap beli buku selalu gue tanggalin gitu sama ada tanda tangan. Terus 2011 gue belinya. Disitu lanjut ke ya, gue punya tongkat Harry Potter di sini. Waktu SMP gue beli online, udah hancur kemasannya. Ini tongkatnya si Harry dulu. Terus ini handmade gitu, bagus deh. Yang mau di online harganya 100.000. Dan dulu tuh ada lampunya gitu nyala, kalau dipencet itu udah gak bisa. Lumbos. Dan gue kedua dapet tongkatnya dari majalah. Ini tongkatnya Professor Dumbledore, kalau kalian tahu. Elder Wand. Beberapa belakangan ini gue baru beli typo. Gue seneng banget ketika tahu ada typo X Harry Potter. Gue beli tempat laptop Ravenclaw. Terus beli notes juga, buku Ravenclaw buat tugas-tugas kuliah sama jadwal itu saat ini. Udah. Disitu lanjut ke koleksi zaman dulu lagi. Gue itu hobi ngumpulin majalah dia. Pertama majalah yang paling bagus dari Movie Monthly sini. Ini majalahnya ngeulas semua Harry Potter dari awal sampai ketujuh. Terus isi majalah itu bagus banget. Bukan yang lebay sih, kayak bagus banget ya ngebahas semuanya. Nanti kalau sempet gue tunjukin. BTW gue kelulusan SD tahun 2012. Jadi waktu itu gue mau cerita dikit. Gue lagi ke perpustakaan di SD, terus ada buku ini, Harry Potter Special Edition Bobo. Terus di situ gue ngotot kayak pengen beli buku ini di perpus, tapi gak bisa. Terus akhirnya gue ngomong sama mama gue buat nyari ini buku. Kira gue ngebek-ngebek toko buku bekas di Blok M bagian bawah, di Senen, di Matraman. Gue cari deh, akhirnya gue nemu. Dan pasti dari kalian tuh kayak jarang tahu deh ada Bobo Special Edition Harry Potter. BTW ini yang ke-1. Dan ternyata gue gak cuma dapet satu, gue ngumpulin setiap tahunnya. Yang dimana gue beli di buku bekas juga. Tuh, yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat ini udah agak baru, soalnya filmnya juga baru, 2011. Harganya 30 doang, cuman kayak ini berharga banget sih bagi gue, kayak ini ngulas hard pop gitu. Sama yang terakhir, Deathly Hallows Part 2. Ini Harry Potter juga, Special Edition. Kalau ini Deathly Hallows yang Part 2. Nah, dua ini gue dapet pas gue SD 2011, karena emang dijual di umum. Kalau yang tiga ini, gue dapetnya di buku bekas karena udah tahun 2009-2010 gitu. Nah ini 2011-2012. Dan gue suka banget sih isi majalahnya. Ntar kalau ini gue ulas deh. Dari majalah ini gue dapet map, kayak map yang paling bagus sedunia bagi gue. Bukan yang lebay sih, kayak lucu aja. Spesial sih. Nah yang gak kalah penting adalah isi di dalamnya ini. Yang buat kayak jarang banget buat kalian dapetin. Ya waktu itu gue dapet beli berapa majalah. Isi berapa isi dari ini adalah hadiah dari majalah Sanemex, tapi majalahnya udah hilang. Pertama kita lihat ya, kayak gue nyimpen tiket nonton deh kalau nggak salah. Ini pertama ada potongan majalah gitu. Kalau ini mah gue ngumpulin. Terus kayak ada buat kartu pos gitu. Terus ada pembatas buku. Terus
terus ada beberapa potongan majalah lagi di sini. Gue tuh waktu kecil fanatik banget sama Harry Potter. Terus ada Professor Snape, ada Voldemort, terus di belakangnya ada penjelasannya. Terus ini yang paling unik sih, paling unik. Kalau kalian tahu ini ada pelahap maut atau Dead Eaters kalau dia pakai sini. Di filmnya terus kayak gini, manggil yang jahat-jahat. Terus ada yang gak kalah unik lagi. Potongan majalah lagi. Oh, ada ini. Minister of Magic. Kayak kartu, identity card gitu loh. Dan yang gak kalah unik, gue dapet ini, undangan ke Hogwarts. Sorry guys kalau udah agak gelap. Tuh, kayak detailnya lucu banget. Terus pas kita buka, ada isinya. To Mr. Harry Potter. Ini undangan waktu ke sekolahnya, kalau kalian tahu. Terus ini kayak gemes banget. Dan yang terakhir, gue punya beberapa koleksi poster. Ini 41. Itu ada yang part 2, ini yang kece. Ini seukuran poster di XX1 ya. Terus yang ketiga, gue punya Hogwarts lagi kebakar deh. Ini dulu deh yang Goblet of Fire. Bisa ada yang Order of Phoenix. Ya, tadi semua koleksi beberapa yang gue punya, walaupun gak banyak, tapi kayak udah ngumpulin dari zaman dulu. Dan thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, dan subscribe. See you guys.